Oke okay guys, ini adalah pohon kecalak saya guys, selamat petang guys. Oke, saya dah ambil ini tadi. Ini adalah umbut kecalak guys. Kita akan proses ini nanti, kita akan kompak ya. Untuk konten saya seterusnya hari ini. Untuk konten saya, untuk resepi apa isara hari ini ya. Jadi kita kompak dulu lah. Oke, okay, jom. Tapi guys, ada saya barang sudah ready tadi guys. Ini saya akan melakopakkan, So saya sudah ready kan bahan saya guys. Of course ini saya akan guna daun pisang ya yang sudah saya sediakan. Daun pisang, saya akan guna serai, oke. Okay. Ikut rasa lah. Dan of course saya sudah standbykan ini bawang, bawang putih dan cili padi dan of course halia sedikit guys, tak payah banyak ya. Okay, cuaca panas ini guys, so ada running nose sedikit. Dan of course kita akan gunakan Ajinomoto dan garam, of course kunyit sedikit ya. Dan bahan utama untuk masakan kita hari ini, untuk resepi apa isara petang ini untuk dikongsikan bersama anda semua adalah as promise, saya dulu pernah janji kan, saya nak buat dia masakan lain sikit dengan ini, dengan benda ni. Ini adalah guys, hati pare guys, so ini adalah hati pare yang saya akan gunakan. Ya, sudah semestinya akan dipocong-pocong, dipotong-potong dan dicampur dengan rempah-rempah yang telah disediakan tadi. Oke okay, guys, stay tunes, saya sarankan kembali selepas ini untuk untuk share konten apa sara ini. Oke okay guys, stay tune. Oke okay, belakangan guys, ini adalah umbut kecalak atau umbut upak kantan. Umbut kantan yang telah saya potong, saya keluarkan daripada batang muda deh guys. Bukan batang yang tua. Kecalak ni ataupun kantan ni diambil dia umbut ni daripada batang yang muda guys. Yang muda. Oke. Okay? Saya akan gunakan ini untuk resepi kita, resepi ala-ala Dayak nih guys. Kos ini akan dipocong-pocong kan, ya. Oke. Oke guys, kawan-kawan, kita akan potong ini sebelum saya tumbuk. Sebelum ditumbuk serai nih guys. Kita akan campur serai ini. Ini boleh dimakan guys. Saya lupa bagi tahu deh guys. Kawan-kawan. Saya akan gunakan sedikit kelapa guys, kelapa yang sudah diparut. Ini adalah kelapa belakang rumah saya guys, yang sudah diparut guys. Saya akan guna ini nanti untuk resepi ini yang saya akan prepare nanti guys. Petang ini pasti hebat guys. Belakangan. Potong dulu sebelum kita tumbuknya. Halia, bawang kita guys. Oke. Okay. Dan ini kos cili padi kita guys. Oke. Okay. Sudah bahan yang saya sediakan. Nah guys, seterusnya kita akan buat proses menumbuk. Kita prepare orang. Campur sekali. Bawang putih, bawang,
sedikit halia. Itu dia bahan yang semua apa nama rempah-rempah tadi yang kita tumis tadi, yang sudah tumbuk tadi, yang sudah campur semua guys, tapi masih lagi belum bahan yang lain belum dicampurkan, saya akan campur ya. Saya campur kelapa guys. Kelapa dan cili tadi yang dipotong-potong, tak payah ditumbuk, campur sekali guys. Nah, itu dia. Mat jatuh. Ini lebih kepada eksperimen apa Sarah, first time buat sebenarnya nak sana buat bahan ni untuk resepi ini, untuk cobalah, coba eksperimen apa Sarah. Menjadi ke tak menjadi kita tengok nanti. Okey. So ini semua bahan yang telah dicampur guys. Okey. Terus kita akan campur yang lain, garam Ajinomoto yang lain. Tapi tunggu kita potong, kita punya hati pari dulu guys, hati pari ya. Potong hati pari dulu, oke? Okay? Sudah ada basuh saya guys, no need to wash anymore, nanti manis hilang, dah bersih dah. Saya potong saya, dah bersih, dipocong-pocong tadi, saya akan masukkan bahan ni sekali guys. Kita masukkan, okey. Masukkan sedikit kunyit, kunyit semestinya. Resepi ini kalau tak masuk kunyit tak lengkap. Oke. Kos. Kita akan tenyih-tenyih dia. Kita akan campur sebati guys. Dengan ramuan-ramuan yang sudah kita sediakan tadi guys. Dan selebihnya guys, kos, garam, Ajinomoto secukup rasa. Ajinomoto. Oke. Garam, tanpa garam pun tak boleh menjadi. Oke, ditenyih-tenyih guys. Tak gunakan sudu guys, nanti kunin tangan. Mengelakkan tangan menjadi kunin guys. Oke, satu lagi bahan saya akan masuk tadi guys adalah upak kecalak guys, upak kantan, umbut kantan. Okey. Ya, sekejap. Okey guys, seperti yang dijanjikan inilah upak kecalak eh. Saya sudah dipotong, saya renyuk-renyukkan sedikit guys. Renyuk-renyukkan sedikit. Direnyuk sedikit. Rahsianya, kecalak ni boleh menghilangkan bau hanyir. Ada masam-masam sedikit. Wangi dia pun sedap, menyelerakan. Bagi saya lah. Kami ni minat ni, orang Dayak Sarawak memang minat kecalak ni. Banyak kami boleh gunakan. Nanti orang Melayu pun gunakan ni untuk bunga dia, untuk masak asam pedas semua kan. Okey. Alright, kita campur. Nah. Lengkap sudah guys. Lengkap sudah bhai ni. Tunggu kita masuk dalam daun kelapa guys. Daun kelapa pula. Alah, daun kelapa. Daun tu daun pisang. Banana leaf. Tapi kuat yang bukan masakan India. Banana leaf ini pun sinonim dengan orang Dayak. Okey. So, nampak cantik ya.
sudah diadun, disebatikan bersama semua bahan yang telah sedia tadi. Ini jadi dia warna kekuningan, kecalak pun ada. Apa ini kita akan bungkus dengan daun pisang. Dan sebelum itu, apa cara nak hidupkan api dulu? Bukan api modern lah, api tradisional, dapur tradisional kita. Biar ada sepati dulu guys. Tutup dulu biar ada sepati. Kita biarkan dulu. Biar rasa ada serap ya. Itu rahsia ada guys. That's it. Be back after this. Bala kaban. Sekarang ada proses yang paling terpenting dalam resepi ini. Proses yang terpenting dalam resepi ini adalah daun pisang ini kita gunakan. Itulah jenis masakan dia. Kalau Iban, kalau orang Iban Sarawak katakan ini adalah pais guys. Pais. Kalau orang Melayu biasa kata lempis. Tapi tak tahu lah orang Sarawak kalau pais lempis, Iban Melayu, Cina, Kabedayu, Kamelanau dia akan faham. Lempis, pais semua dia faham. Sama saja. Itulah istimewanya orang Sarawak. Dia boleh faham semua tu. Kita masukkan ni guys. Ya, disusun elok-elok guys. Itu dia. Harap cukuplah pisang ni. Cukuplah pengepit saya nanti. Hulomo, cantik guys. Cantik guys. Cantik guys. Saya akan tambahkan sedikit minyak untuk mengelakkan dia melekat ke minyak dia sedikit. Itulah ada kegunaan dia, sedikit minyak masak, guys. Sedikit minyak masak supaya dia nampak. Nanti wangikan dia sedikit, masakkan dia cepat sedikit ala-ala itu sedikit ala macam berminyak sikitlah. So siap untuk dibungkus. Kita akan bungkus benda ni. Lebih sama banyak dengan susah, takut dengan takut. Banyak dah pisang paisara dekat depan rumah, belakang rumah pada Allah. Free of charge from Mother Nature. From Mother Nature guys. Biar pakai banyak sikit supaya tidak bocor, tidak hangus. Kita coba bungkus ya guys. Coba bungkus ya. Proses membungkus. Nah, biar dia tebal-tebal. Biar dia tebal guys. Biar dia tebal. Hari ini kami gotong royong memasak. Saya resepi ini. Yang lain goreng telur, goreng ikan. Dan pengapitnya guys. Berakaban. Pengapit ini tak cukup besar tapi boleh dipakai. Pengapit ya. Jangan pandang. Jangan pandang-pandang pula. Siap. Resepi pais atau lempis kita sudah siap untuk dimasak, siap untuk dipanggang. Itu dia. Guys, itu dia. Fungsi dawai pengapit nih senang kita alih-alihkan ya. Itu saja. It's ready untuk dibawa ke dapur kita di luar sana guys. Jom. Nah, ready guys. Tengok api kita sudah maram. Kayu api banyak. Nah tuh nature punya.
Oke, sudah letak nih dekat api kita, dekat dapur kita nih. So kita akan biarkan sampai dia masak. Oke, stay tune, kita jumpa lagi bila kita unboxing dia nanti, unboxing lempih tompayah kita nih. Oke, nak review sikit rasa dia nanti. Menjadi kita menjadi. Mari kita tunggu guys, kita tunggu. Oke. Api sudah kurang menyala guys, kurang marak. So kita pindah ke stage 1. Stage 1. Nah, turun dari tadi atas ke bawah. Nah, kita pakai bara api sekarang. Belum lagi guys. Belum lagi. Kena sabar kalau nak makan makanan sedap, kita kena sabar. Sabar, mesti sabar menunggu guys. So just recap ya guys, just recap. Ini adalah pengalaman pertama, eksperimen pertama Basara buat pais ataupun lempis pare guys. Dengan bahan-bahan yang telah saya tunjukkan tadi. Saya nak ulang. Tengok dari mula tadi. Okay. Tapi sebelum tu apa saya nak ingatkan, nak ingatkan dulu. Jangan lupa macam biasa like, comment, share, subscribe Basara channel. Kalau yang belum, kalau yang sudah tu, thank you very much from my heart. Kalau yang belum, subscribe Basara, follow Basara, support Basara supaya lebih bersemangat guys. Supaya lebih semangat lagi buat konten-konten yang lain. Saya ada pais ini, lempis ini, di masa akan datang Basara akan terus berkarya di bidang YouTuber, sebagai influencer, sebagai YouTuber. Ya, minat guys. Ini kena minat. Minat. Minat untuk share. Bukan sekadar nak main-main, tapi minat. Minat. Okey. Kalau dapat income, syukur, kita puji Tuhan. Kalau tak ada income pun, kita akan continue sabar dulu. Sabar. Yes. Oke, belah bagian kawan. Panas tuh. Lagi belum panas, panas. Ini lapis ataupun lempis tadi. Tapi kalau belah kawan dan rekan-rekan di luar sana perasan, saya tengah pakai ini barang baru guys. Barang baru saya coba hari ini guys. Amgras, saya order online. Online order nih. Testing. Apakah suaranya mantap atau tidak? Nanti kita tengok resultnya. Tapi sebelum itu yang paling penting, saya unboxing ini dulu. Unboxing kita punya lempis guys. Bala kaban, kita unboxing lempis kita. Lempis hati pari. Mari kita tengok result lempis kita deh. Nah, nampak bergaya guys. Nampak steady. Berminyak. Sebab saya ada campur minyak sedikit. Let's see what is going on. Apa isi di dalamnya? Bagaimana, macam mana? Jom kita buka, kita unboxing dulu. Bukan unboxing. Ini bukan unboxing apa nama? Bukan unboxing amgras mikrofon Unboxing hati pare lempis. Panas Baru buka memanglah panas daripada api. Tersangat panas. Tersangat panas. Let's see what's the result is. Ini tengok tekstur dia guys. Tengok tekstur dia. Tadi kalau yang tak nampak tadi, ini semua dia punya rempah kan. Ada serai, ada halia, ada bawang putih dan juga kelapa parut, kuas kunyit lah, dan cili padi guys. Saya dah rasa deh, saya dah rasa. Doa dulu lah. Haleluya, Tuhan bersyukur atas berkat Tuhan Yesus. Saya dah rasa dulu sebelum saya hidang kepada orang di dalam. Tadi ada beras ipar kepada anak saya yang tua, dia datang melawat lah. Dia nak rasa juga nanti. Tapi saya rasa dulu sebelum orang lain rasa. Ini untuk semua di luar sana. Tengok.
Boleh juga. Ada kelainan. Ini kecalak deh, ubur kecalak. Masih berasap lagi guys. Lemak, rasa dia lemak. Lemak-lemak kelapa buat ada. Rasa lemon grass ataupun serai buat ada. Memang menjadi campur dengan umbut kantan ataupun umbut upak kecalak tadi. Lumayan. Inilah lempis ataupun pais cara orang Dayak Sarawak, cara riban. Sebab pais cara riban. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terus follow pais cara dan of course dengan sokongan semua pais cara akan terus buat konten. Bersemangat walaupun belum mendatang hasil. Kita tak tahu satu hari rezeki di tangan Tuhan. Nah, itu dia pentingnya. Okey. Jumpa lagi di lain konten apa Sarah, di lain sharing apa Sarah. Okey. Bye-bye for now. Okay.